mengikuti lomba robotika dari kelas 3 SD. Berikut lomba-lomba yang pernah saya ikuti. Yang pertama, Infofest Indonesia Open, juara 1 Battle Fish Primary. Kedua, BIRC 2019, juara 1 Drone Autonomous, juara 2 Space Solving, juara 2 Land Racer. Yang ketiga, LRM 2020, juara 2 Land Racer. Yang keempat, IRC 2020, juara 1 Drone Racing, juara 1 Transporter, dan lain sebagainya yang tidak saya sebutkan. Kadet WIRC tahun 2020 ini, saya mengikuti kategori lomba Land Racer Analog dan Sumo Racing. Tantangan yang saya hadapi pada kategori Sumo adalah saya harus tetap dapat mempertahankan robot saya agar tidak keluar dari arena pertandingan. Untuk kategori Land Racer adalah saya harus bisa men-setting robot saya dengan kecepatan tinggi namun tetap pada jalur sesuai yang saya inginkan. Metode yang saya gunakan dalam mengikuti kedua kategori lomba sumo dan Land Racer adalah menguasai karakteristik setiap robot dengan belajar memahami cara kerja robot dan men-setting robot sehingga memiliki performa yang saya inginkan. Hasil pertandingan yang saya jalani sesuai dengan yang saya harapkan. Dan alhamdulillah, saya lolos untuk mengikuti babak selanjutnya. Meskipun lawan tanding saya juga memiliki kemampuan yang hebat, tetapi saya tetap percaya diri untuk bertanding secara sportif. Tukar posisi? Tidak apa? Tetap? Oke, ya. Siap, silakan di... Misi tantangan saya adalah menjadi yang terbaik dengan tetap sportif. Dan tantangan itu dapat saya lalui berkat bimbingan dan latihan yang terus menerus sehingga akhirnya saya dapat lolos ke babak selanjutnya. Berikut saya akan menjelaskan cara kerja robot saya. Yang pertama, ini tombol power nyalain menyalakan robot. Ini adalah tombol untuk memprogram. Ini adalah tombol untuk menambahkan dan menurunkan speed. Ini adalah tombol untuk mengatur sensor. Ini adalah tombol menyimpan programnya. Robot saya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan karena saya telah men-setting yang disesuaikan dengan track yang ada sehingga robot dapat berjalan cepat dan tidak keluar dari jalur yang ditetapkan. Yang
yang saya pelajari dari kegiatan Fantech Turnamen WIRC 2020 adalah saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga pada saat bertanding dengan lawan yang memiliki skill dan kemampuan yang berbeda-beda. Saya juga banyak mendapat teman baru yang memiliki hobi yang sama di robotika. Bagi kalian yang suka robotika, yuk ikut BYRC aja. Lombanya keren-keren loh. Dan yang pasti gak rugi deh. BYRC keren. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.